Hari ini kita akan belajar untuk setting chart pada Trader Workstation IB. Mula-mula kita login ke dalam TWS IB-nya. Nah, setelah login, mungkin tampilannya seperti ini. Saya katakan mungkin adalah mungkin tampilannya yang ada di sisi Anda berbeda dengan yang saya punya. Nah, untuk menyamakannya bagaimana? Jadi mula-mula simpanlah terlebih dahulu setting dari TWS IB yang ada sekarang. Jadi jika Anda sudah mempunyai setting sendiri terhadap layout dari TWS IB ini dan Anda ingin mengganti dengan setting yang baru, alangkah baiknya setting yang lama disimpan terlebih dahulu. Nah, cara menyimpannya adalah silakan ke menu file. Kemudian pilih save setting S. Kemudian berikan nama. Berikan nama misalnya setting TWS saya. Kemudian Simpan ke dalam satu folder, misalkan di dalam sebuah folder yang ada di notebook. Yang saya beri nama foldernya adalah setting layout dan chart. Kemudian saya simpan di dalam folder ini. Klik save. setting sudah tersimpan nah kemudian kita ke situs dewatrading.net dari situs dewatrading.net kita bisa klik blog nanti akan tampil kurang lebih seperti ini dan kita bisa geser ke bawah sampai ketemu tabel video tutorial kelas option kita klik ini nanti akan tampil halaman seperti ini. Nah, kita geser ke bawah. Ya, kemudian di sini ada beberapa pilihan download. Nah, kita download yang ini. File setting TWS recovery. Single dan multi -leg. dan chart 1, chart 2, chart 3, cat 4, cat 6, dan seterusnya. Nah, kita klik download, tapi sebelum kita klik download, silakan Anda lakukan download setting pada browsernya. Saat ini saya menggunakan Google Chrome. Saya bisa klik yang sebelah kanan ini, kemudian pilih setting. Nanti akan tampil seperti ini. Kemudian klik ini, yo And Google, kemudian geser ke bawah atau boleh pilih Advanced Setting, ya, oke, okay. pilih Advanced Setting, kemudian klik bagian Download. Nah, ini downloadnya itu, menurut saya harus di setting As Where to Save Each File Before Downloading. Jadi, centang yang ini. Jadi ketika Google Chrome ingin melakukan download, Google Chrome akan menanyakan file itu disimpan di mana. Oke. Okay. Ya, saya lanjut ya. Jadi kembali ke halaman tabel video tutorial di mana halaman ini bisa diakses melalui situs dewatadig.net, klik blog, kemudian akan tampil seperti ini. Ya, kita geser ke bawah, cari artikel atau topik tabel video tutorial kelas option klik read more nanti akan tampil seperti ini ya tampilannya kira-kira seperti ini kemudian geser ke bawah cari file setting TWS recovery ini untuk men-setting layout ya dan kita lakukan download klik download Ya, di klik download, nah kemudian di bagian kanan kita klik download. Nanti browser akan menanyakan file download ini disimpan di mana. Nah, tadi siapkan sebuah folder di notebook. Saya beri nama foldernya adalah belajar option. Di dalamnya ada folder lagi, yaitu. Saya beri nama "Setting Layout dan Chart". Ya, saya simpan di sini. Klik "Save". Ya, sepertinya sudah selesai. Kemudian kita ke folder tersebut, pilih "Show in folder" ini. Nah, kemudian saya ekstrak, ya, klik kanan. Bisa digunakan WinRAR atau Winzip untuk mengekstraknya. Saya pilih ekstrak here. Oke, okay. dia akan membuat sebuah uh, folder. Nah, ini adalah isinya. Ya, ini adalah isi dari file yang diekstrak tadi. Kemudian kembali ke TWS-nya ini. Nah, tadi file. Setting layout ini kan sudah disimpan, ya. Oke, okay, nah kita ke menu file, kemudian setting recovery, kemudian pilih custom. Oke, okay, dan silakan cari tempat folder tadi. File setting disimpan, folder tersebut ada di setting layout dan chart. Kemudian di dalam folder TWS Setting dan Chart, ya di sini ada dua macam setting. Yang pertama setting untuk multi leg dan yang kedua setting untuk uh, single leg. Anda boleh pilih yang mana. Saya pilih yang ini, yang multi leg. Kemudian klik Open. Kemudian klik Open without reporting problem. Setelah klik ini, setelah klik Open without reporting problem atau bagian tengah ini, nanti TWS IP ini akan loading atau restart kembali, ya. TWS-nya sedang loading, ya. Ini sedang loading, kemudian klik OK di sini, ya. Selesai. Jadi, ini adalah setting layout yang baru settingnya agak mirip ya karena memang saya menggunakan setting dari dewatrading.net tapi sebetulnya ini adalah sudah setting TWS layout yang baru mengikuti file setting yang tadi dipilih oke ini isinya kurang lebih seperti ini ya dimana ada banyak kolom-kolom yang disesuaikan untuk keperluan trading option jika kolomnya ini tidak uh, rapi, ya kita bisa klik kanan, kemudian pilih resize kolom. Nah, ini rapi sendiri, kemudian kita bisa geser-geser ini, judulnya ya oke. Okay. Dan kemudian selanjutnya saya akan terangkan mengenai chart. Jadi, untuk gampangnya begini: mula-mula kita membuat sebuah chart. Klik tombol chart ini, dan jika tombol chart ini belum ada, Anda bisa klik bagian configure ini, kemudian add more button, tambah button, nah, pilih button mana yang akan ditambahkan ke dalam menu TWS. Sementara ini, button yang diperlukan adalah chart. Sudah ada di sini, jadi kita tinggal klik chartnya saja, kemudian isikan sebuah simbol saham, misalnya Facebook, Enter, kemudian pilih stock. Nah, ini adalah time frame-nya. Misalkan saya pilih time frame-nya 2 hari 1 menit, ya, 2 hari 1 minute. Oke, okay. kemudian klik OK. ok nya ada di bawah, ya tidak kelihatan. Jadi window chart ini harus kita kecilin. Nah tuh Oke okay nya ada di bagian bawah. Kita klik OK. Nanti akan segera tampil chart dari Facebook atau FB. Ya akan tampil chart kira-kira seperti ini. Oke okay, ini adalah satu layar ya satu layar chart Facebook saya close dulu chart ini juga bisa dibuat dengan cara lain misalkan Anda ingin melanjutkan belajar option gratis. Langkah-langkahnya adalah subscribe video YouTube-nya, kunjungi situs dewatrading.net, akses menu blog, kemudian register dan login. Setelah itu Anda bebas akses video belajar option gratis. Selamat mencoba. Salam dari Dewa Trading 081-888-9399